welcome channel Kutu Coklat. Hari ini gue bakal lanjutin game Base Animatronics. Dan di episode kemarin guys, kita menemukan ruangan yang kita buka pakai keycard, dan kita bertemu dengan animatronics kucing. Dan pada saat itu ada bunyi telepon, dan gue gak tahu teleponnya di mana guys. Dan yuk mari kita langsung continue aja. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya, tapi gue mau sembunyi dulu. Takutnya ada si robot kucing. Oke. Kita cek dulu teleponnya guys. Still alive, Bishop? Bravo. Wah. You are a good mouse for my cat. Wah, gak bisa nih gue dibilang tikus. Oke. Di belakang gua katanya ada kunci. Kita harus to survive in this hell until 3 a.m. Yep. Kita disuruh nunggu sampai jam 3 baru kuncinya akan ada. Oke. Gua sembunyi dulu. Kita cek mereka ada di mana aja. Really need to find a way to reset the ventilation system at the control room. Ah, ventilasinya kan dimatiin. Obviously wants me to suffer. Kalau nggak salah guys, gue menemukan suatu kode karena kemarin-kemarin gue sempat mainin. Gue tahu di sini kalau nggak salah ada kode. Gue nggak tahu itu buat apa. Tapi kemungkinan ini berguna untuk sekarang. 1488. Kodenya 1488. Oke. Mari kita. Gak ada kan? Wes, cek kiri. Ada suara animatroniknya. Nah, ini komuternya nih. 1488. Enter. Nah, ventilasinya udah kembali normal. Oke, mari kita cek lagi. Oh, itu dia guys. Dia di ruangan pertama guys, dan mari kita sembunyi dulu. Gua takut guys, robot animatronik kucingnya datang dan turun di sebelah gua. Dan dengar guys, ada suara ventilasi. Oke. Udah nggak ada. Ah, tetap aja gue takut guys buat keluar sekarang. Oke. Coba. Tek. Oh, di situ. Di situ. Masuk lagi. Masuk lagi. Masuk lagi. Di depan gua. Halo, gua di dalam. Oke, dia udah pergi guys. Dan kita dengerin dulu. Kita lihat. Dan mari kita jalan. Oke. Dan sekarang tuh kita harus menunggu guys sampai jam 3. Tapi gimana caranya gua tahu kalau sekarang itu jam berapa? Karena di tablet gua nggak ada jam nih. Kalau kalian lihat, dan itu dia. Oke. Nggak ada. Oh, itu tuh. Keluar dia. Kemana dia? Oke, gue sembunyi di sini aja. Mari kita dengarkan dan menunggu. Oke, gue cek lagi.
Gak ada. Oke. Okay. Oh. Masih aman. I must hold on until 3 a.m. I need that key. Oh, ntar ada suara-suara kayak gitu. Jadi mungkin udah mau mendekati jam 3. Jadi kita tunggu aja, guys. Oh, oke, dia di situ. Oh, dia ke tempat gua dong. Untung aja nggak ketahuan. Dan satu hal, animatronik kucingnya kemana nih? Oke. Oh, mari kita menunggu sampai jam 3 dan gua akan cek lagi. Oh, oke. Dia di sebelah situ. Robot kucingnya kemana? Oh, kaget gua. Ventilasi, ada suara. Oke. Okay. Aman? Aman apa enggak nih? Oh, itu tuh, ada bunyi, guys. Dia kesini. Dia kesini. Oh, enggak, dia enggak kesini. Oke. Wih, senter gua nyala. Oh, hampir aja gua. Oke, dia di situ. Oh, dia ke tempat gua. Matiin. Depan mata gua. Ventilasi juga. Oke, okay. Keluar. Cek lagi. Nah, dia udah keluar. Oke. Okay. Nah, aman. Kayaknya gue mau pindah tempat sembunyi dulu. Karena gue kurang nyaman di situ. Oke. Okay. Coba gue cek lagi, bentar lagi ya. Nah, gue cek lagi. Oke. Okay. Ada yang di dekat gue. Lama amat ya. Perasaan tadi dia udah ngomong loh.
Kapan jam 3-nya nih? Aduh. I must hold on until 3 a.m. I need that key. Dia ngomong lagi yang sama. Checkpoint. Udah jam 3. Oke, gue coba cek dulu sebelum gue keluar dari tempat persembunyian gue. Oke, mari kita keluar. Nah, mari kita cek kunci yang ada di belakang sini nih. Weh, ada yang datang. Kucing. Hampir aja gue. Ambil. Looks like it is the key card for some door. Oke. Dan gue harus ke suatu ruangan menggunakan keycard ini. Cek sebelah kanan gak ada, sebelah kiri gak ada. Oke, ada yang di dekat gue. Oke. Tutup. Wah, animatronik yang lain. Teleponnya bunyi. Angkat dulu. Udah. Gua udah lihat tadi barusan. Okay, that's it. No more playing around. Waduh. Toys went on a hunt. Turn around. Surprise. Weh. Kaget gua. Okay. Gua harus ngapain? Don't walk away from the owl. Use battery pack to turn on the radio. Okay, gua kabur dulu. Lari. Wow! Dia tiba-tiba ada di depan gua. Oke, guys, mari kita ulangin lagi. Hello. Oke, gua tutup dulu. Gua salah buka pintunya. Dan mari kita langsung keluar. Keluar. Oh, sembunyi dulu. Oke. Gak ada suara. Cek. Ada satu animatronik di sebelah. Dia udah gak ada. Dan coba gue cek ruangan ini. Gue udah dapet baterai. Dan ada suara lagi, animatronik. Jadi gue belum keluar dulu. Oke, ventilasi. Ada suara. Oke, gue cek lagi. Tuh, sana guys. Dan kok dia kayak diam doang ya? Tuh. Oke, suara pintu. Nah, itu dia guys. Dan mari kita mengecek. Karena kita harus lebih hati-hati. Udah ada 3 animatronik. Satunya yang animatronik guguk. Satunya kucing. Waduh, kok suaranya begini amat. Oke. Gue bakalan ngecharge tablet gue dulu. Karena tadi udah lobet. Dan mari kita sembunyi. Dan ini bakalan gue skip guys. Karena takutnya lama. Oke. Okay? Oke, gue cek dulu sebelum gue keluar. Dan ambil tablet gue yang udah penuh. Mari kita cek mereka ada di mana. Oke. Okay? Tuh. Ini tuh gak gerak-gerak loh dari tadi. Yang di seberang itu loh, gue nggak tahu itu jenis animatronik apa.
yang pastinya satu doang yang kelihatan dari tadi. Tuh, gak ada. Apa gua harus kesana kali ya? Oke. Mari kita keluar dan coba untuk kesana. Tuh. Oh, itu yang guguk. Dia kenapa diem sih? Gue curiga nih. Oh, ventilasi ada yang bunyi. Oke, mari kita sembunyi. Matiin. Cek lagi. Oke. Kucingnya turun. Dia udah keluar. Dan dia ada di mana? Nah, udah di situ. Sama the owl-nya. Di situ. Oke. Coba gua ke kiri sini. Masih ada enggak? Wow, masih ada, guys. Dan sekian dulu, guys, dari video kali ini. Thank you banget, guys, ya udah nonton dari awal sampai sekarang. Dan gua akan lanjutin game yang satu ini di next video. Dan tadi tuh gua kira tuh gua udah mendekati tamat. Ternyata masih panjang juga, guys, ceritanya. Dimana sekarang tuh gue berhadapan dengan 3 animatronics. Dan gue harus memasang baterai, guys, ke dalam radio. Gue gak tahu itu buat apa. Yang pastinya kita lihat aja di next video. Dan jangan lupa, guys, kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa dikasih like, comment, share, dan subscribe ya, guys. Dadah!